Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak try road chancer ni, chancer. Chancer premium yang dikatakan premium tu. So, umpan SP, so aku hari ni nak main haruan ni. Kalau main sebarau, mungkin susah sikit waktu ni hujan kerap. Aku tak suka main sebarau waktu air keruh. Sebab dia costing untuk apa hook. Oh, bukan hook. Costing untuk sangkut tu lebih tinggi. So kita pakai ini main haruan tenang-tenang saja bos. So tengok balingan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Okey, sebenarnya untuk yang berat tak ada masalah pakai rod ni. And untuk umpan-umpan berat tak ada masalah. So tengoklah hasilnya macam mana. Kalau mencakup-mencakup lah. Kalau tak mencakup, kita bagi mencakup. Okey, mantap boy. Tengok hasilnya nanti. Ni kecil tembok ke tepi dah. Oh, kecil tak kecil lah. Swipe pertama kita kecil tak kecil, tapau. Alhamdulillah, haruan pertama. Mantap. Haruan pertama kita. SP pun cantik color dia kan. Mesti orang tak pernah pakai lagi. Bukan orang tak pernah pakai, orang jarang pakai. Mantap, mantap, mantap. Saiz-saiz comel lah. Tak tahu, ada orang nak. Mantap boy. Aduh, lepas. Bapak so. Lepas bye. Oh, gigi kiri. Mantap. Tahu kan? Oh, seret. Yeah, man. Oh, pump terus. Ikan kedua kita setelah sekian lama. Eh, ada tali pancing. Tali pancing mana pula ni? Alhamdulillah. Chicken. Electric chicken bunuh pula. Alhamdulillah. Ikan kedua. Penat juga memujuk dia ni. Hari berpain hujan. So, ni ikan kedua. Sedap juga pam ni. Dia dah lari jauh tadi. Ikan. Alhamdulillah. Aduh, terlepas pula. Alhamdulillah.
masih ini saiz manis-manis ni. Belum monster lagi. Tapi tak apa. Yang penting kita rod dah test ikan yang kedua. Mantap boy. Oh, strike. 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 Oh. Ikan ketiga, alhamdulillah. Pam terus. Ikan ketiga, boy. Semakin besar eh. Alhamdulillah. Semakin membesar ikannya. Tidak kusangka. Tidak kuduga. Alhamdulillah. Rezeki mereka. Sikit je kena. Nyaris kehilangan kau. Mantap ikan ketiga. Aku pam kau-kau je. Pagi pam tu. Mantap. Okeylah. Ini aku saja nak buat balingan-balingan terakhir. Aku nak tunjuk kat korang. Untuk umpan berat ataupun lure berat, okey, tak ada masalah. Boleh aku dapat ini sekarang ni, umpan ni lebih kurang 10G. Ini 10G lebih kurang, makna pemberat 5G, umpan 5G rasanya umpan ni. So setakat nak baling lontrok, tak ada masalah, accurate ada. Handling okey, smart eh, handling smart. Wah, makan ke? Aku sebenarnya dah mula terpaksa nak menghabiskan video ni. Hujan yang kali keempat ni aku tunggu. Hujan yang kali keempat dapat strike 3 ekor je. Bukan apa, aku boleh je nak apa basah, tapi itulah kamera ni aku tak bawa casing. So macam biasalah, dia akan jadi costing yang lain lah. So sekarang ni ini balingan-balingan terakhir. So nak kata berat untuk main haruan ni, tak ada terasa sangat lah. Sedap je. So, ini aku punya setup. Tali 20 lb, leader 20 lb, umpan SP dan pakai reel ni. Pioneer Abang Gade. Abang Gade. Abang Gade. Aduh, last-last balingan. Last balingan. Last strike lah minta lah. Okey lah, cantik lah. Sebab gripping dia ni macam aku yang cakap dalam review tu. Ha, macam ni, nampak ni aku punya tangan. Aku akan melebihi ni. So dia punya bending-bending ni macam overrate lah. Kalau untuk spinning mungkin okey, tapi spinning pun aku akan terlajak juga. Aku takkan pegang sekemas yang macam ni. Aku takkan pegang macam ni. Ha, takkanlah kita nak pegang macam ni. Kita tak rasa. So pegang macam ni untuk BC. Jap. Sikit lagi dah nak habis. Dah nak habis. Okey, last balingan. Di sini mencari yang dua kali terlepas. Allah, tak accurate dah. Angin. Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi, sekali lagi. Betul ni, sekali last. Tepat sikit. Angin lah. Tak apa. Boleh ni. Okey, cantik sikit lagi. Adalah penutup. Penutup kosong. Kosong juga. Kosong. Okey, cukup saja untuk hari ni punya cerita. Aku pun rasa macam aku tak boleh nak record je. So rod ni, rod juncture ni, time freeze juncture ni okey, not bad. Untuk meruan aku tak ada masalah lah. Tapi untuk sebarau aku rasa macam mungkin susah sikit kot. Sebab dia agak keras. Cuma kalau tangan tu dah memang biasa baling rod keras tu, tak ada masalah. So aku akan sudahi aku punya cerita. SP ni pun menarik juga ni. Dah nak koyak, dah koyak lah untuk ikan yang akhir tadi.
Okey, cukup saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan mantap boy, hujan sejuk.